Salam perpisahan. Kini hatiku tergores kesedihan ketika terucap salam perpisahan denganmu, nak. Walau air mata ini berlinang, bukan berarti suatu kerelaan saat-saat langkah terayu. Jarak kita pun semakin membentang. Akankah ini semua menjadi kenangan? Nak, dalam hati kami akan membekas suatu kenangan indah bersama kalian. Esok tak ada lagi canda tawamu, kenakalanmu, tingkah lakumu yang terkadang membuat guru-gurumu sedih. Tapi kami yakin, kami percaya, nak, bahwa kalian semua akan menjadi orang yang sukses. Bawalah nama Al-Ma'ruf dimanapun kalian berada. Jangan pernah lupakan kami, Bapak Ibu Gurumu, yang akan selalu senantiasa mendoakan kalian. Sekali lagi, selamat jalan, nak. Semoga kesuksesan akan selalu bersama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku, ibu beserta seluruh dewan guru, mengucapkan selamat jalan, selamat mencapai cita-cita. Ibu beserta seluruh dewan guru mendoakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah pertolongan untuk murid-murid kami yang tahun ini lulus. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kemudahan dalam mereka mencari ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah mereka kelancaran dalam mencapai cita-citanya. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami doakan juga orang tua mereka yang telah mendidik, membesarkan. Semoga bapak, ibu, anak-anak sehat walafiat. Allah berikan keluasan rezeki sehingga bisa terus membina anak-anak. Anak-anakku sekalian, pada hari ini hari perpisahan. Tentunya kita sedih berpisah, tapi ini memang sudah takdir. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Setiap ada masuk murid baru, pasti ada kelulusan. Untuk itu, pada anak-anakku sekalian, sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada semua anak-anak yang lulus di tahun 2017-2018 ini. Semoga kalian meraih prestasi yang gemilang, prestasi yang handal, yang bisa menjadi kebanggaan orang tua dan kita semua. Dan kami doakan semoga anak-anakku semua menjadi anak-anak yang soleh, yang menjadi muslim kafah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin.